kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Di sanalah, di sana, di Surabaya, kota pertama, kota pertama kami berjuang. Surabaya di tahun 45 kami berjuang, kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya di tahun 45 kami berjuang, kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Di sanalah, di sanalah, di Surabaya, kota pertama kami berjuang. Surabaya di tahun 45 kami berjuang, kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya di tahun 45 kami berjuang, kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya terlupa. Ini lihat. Ini patung apa, Mas? Patung ini monumen. Ini yang disebut monumen Wira Surya Agung yang pada tanggal 17 Desember tahun 80 telah diresmikan berdirinya oleh Bapak Jenderal Poniman. Apa artinya, Mas? Artinya monumen ini. Nah, ini pertanyaannya bagus. Monumen ini artinya adalah suatu monumen untuk memperingati heroisme rakyat Wonokromo beserta para kadet Mojo Agung dalam suatu pertempuran yang terjadi pada tanggal 29 Oktober tahun 45 di sini, di tempat ini. Kamu tahu di sebelah sana itu ada pos Gurkha dulu. Zaman dulunya ada pos Gurkha di sana. Dan para pemuda itu datang melalui dari sini. Pertempuran hebat terjadi di kedua belah pihak-pihak. Lalu akhirnya bagaimana, Mas, pertempuran itu? Akhirnya, ini pertanyaan yang bagus lagi. Akhirnya ini yang mempunyai arti yang luas sekali untuk rakyat Surabaya pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena pada pertempuran itu, Gurkha yang bersenjata amat sangat lengkap itu akhirnya tekuk lutut menyerah, mengeluarkan bendera putih. Menyerah. Menyerah. Dan ini, kejadian ini meluapkan semangat, membangkitkan semangat perjuangan rakyat Wonokromo yang dibantu oleh para kadet dari Mojo Agung pada waktu itu. Dan kalau sekarang orang mengatakan manunggalnya ABRI sama rakyat itu sudah bukan barang baru. Iya, Mas. Sebab di sini kelihatan sekali. Lahir di tengah-tengah rakyat. Ayo kita lanjutkan. Chris? Iya. Kamu lihat tugu itu? Iya, Mas. Ah, di sana itu dulu berdiri gedung Kempetai. Gedung Kempetai itu apa, Mas? Oh, itu polisi militernya Jepang tuh, polisi rahasia. Di sini dulu pernah terjadi pertempuran yang dahsyat sekali, oleh karena Jepang masih mempertahankan gedung itu. Nah, sebentar lagi kita sampai ke viaduk. Viaduk? Itu apa tuh, Mas? Itu rel kereta api, di depan itu kan ada viaduknya. Iya. Di sana itu dulu 20 hari lamanya tentara Inggris dibendung oleh area-area Surabaya. Bayangkan tuh 20 hari nggak bisa maju, nggak bisa mundur, ditahan habis-habisan di situ. Di tempat itu, Mas? Ya, padahal tentara Inggris itu dibantu dari darat, dari laut, dan dari udara. Jadi pada waktu itu, Mas Chris,
pemuda kita hanya mempunyai satu tekad, mati atau bagaimana ya mas? Wah, kamu itu ngomong yang benar dong, merdeka atau mati? Oh iya, merdeka atau mati. Halo Grace, di sini nih, dulu letaknya gedung-gedung tai, pilarnya angker besar-besar. Dari sebelah sana, itu datangnya tentara Inggris dan Burka, itu viaduknya. Memang Grace, kan kita sebagai pewaris zaman itu harus mengerti, tentu saja kita harus menghayati. Sulitnya sekarang keadaan Surabaya sudah berubah, tapi cobalah kita hayati kejadian besar itu yang menggugah semangat kita semua. Cobalah kita bayangkan bagaimana jadinya kalau kita hidup pada zaman itu. Tahun 1942, bala tentara Gaini pun mendarat di Jawa Timur melalui pantai Tuban. Dan mulailah penindasan militer fasis Jepang yang menimbulkan sengsara rakyat selama 3,5 tahun lamanya. Tahun 43, keluarlah sebuah peraturan yang disebut Osamu Seiri nomor 44 yang mengatur pembentukan Boy Gyugun atau lebih dikenal dengan nama Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, disingkat PETA. Di samping itu pula, kita mengenal kesatuan militer lain, yaitu Heiho. Sudahlah tiba sekarang.
Ayo federal Indonesia, kerahkanlah tenagamu ke dalam pasukan sukarela untuk membela negerimu. Saat gunung maju kemuka, tampil di depan garis perang untuk membela nusa bangsa, sudahlah tiba sekarang. Ayo putera Indonesia, gerakkanlah tenagamu ke dalam pasukan sukarela untuk membela negerimu. Saat untuk maju ke muka, tampil di depan garis perang untuk membela nusa bangsa, sudahlah tiba sekarang. Ayo putera Indonesia, kerahkanlah tenagamu ke dalam pasukan sukarela untuk membela negerimu. Saat gunung maju ke muka, tampil di depan garis perang untuk membela nusa bangsa, sudahlah tiba sekarang. Ayo putera Indonesia. Via Roko Taino Sora Kete, Samasiku, kate kuru soto isamasiku, chikate kuni o dete garawa, chikate kuni o dete garawa, te gara tatetsu ni shinnaru yoka, te gara tatetsu ni shinnaru yoka, shingun rappa kiku tabi ni, shingun rappa kiku tabi ni, mabuta ni ukabu hata no nami, mabuta ni ukabu hata no nami, ten no hei ka banzai to, ten no hei ka banzai to, mabuta ni ukabu hata no nami, mabuta ni ukabu hata no nami. Kate guru soto kasame guru soto, kate guri o kate guri o de garaba, tsuni se 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 gara
Kuni singa gura pa singu tani pa magu tani kapu hata tani kapu hena no hei ka banzai hei ka bangu tani ho kapu hata tani kapu hata no nami eno hei ka banzai to eno no nami Kobayashi Tsuri Hoshya 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 Hoshya
Pergi jodong! Saudara, kita istirahat untuk makan siang. Balik. Saudara-saudara, kawan-kawan, sesuai dengan perjanjian saya kemarin, hari ini tidak ada latihan. Ya, Sule? Acara hiburan pertama, sebuah lagu Dai Nippon yang amat terkenal di Inikutika akan dinyanyikan oleh Mbak Gresimon yang pernah duduk di kelas 3 Milo, putrinya Ajun Lambau Konsilen dari Cirebon. Thank you.
Herder dari Madiun. Mbak, nyanyi mbak. Duduk. Ayo, kawan-kawan, sekarang kita akan dihibur oleh kesenian khas Surabaya, kesenian Ludruk yang sengaja kita datangkan dari Wonokromo, pimpinan Cak Mami Slamet. Yeah.
kami. Organisasi iku minangka bersatu wane. Yeah.